Assalamualaikum guys. Okey, sama lagi video kita dekat video yang keberapa aku tak ingat. Okey. Okey, kita sambung. Sama lagi video kita dekat aku rasa yang ke 11 lah, 12. 15. Okey. Okey, so kita sambung. So, kita sambung video kita. Tapi hari ni aku bukan nak buat voice guru. Hari ni kita buat LC ya. Tengok ni. Ini dia LC dia. Tengok tu. Pandai ingat kan video yang aku post kat IG tu. Ni. Tengok dia sini macam ni LC guru. LC abang aku ni. Dah tergendala dah. Dah biar berapa lama dah. Okay. Oh, aku nak sembuh-sembuh sikit. Lepas tu, yang penting sekali adalah Allah, subhanallah. Apa dah jadi ni dengan sip macam ni? Subhanallah. Okey, ni karat biarlah. Anji ada motor, kita make up balik. Yang ni penting aku nak tunjuk korang benda ni. Nampak tayar ni. Oi. Ini dah botak ni. Ini kalau kita balik main corner selalu boleh lah, tapi kalau korang nak main highway memang mati dulu lah je tu dia. So, aku nak tukar tayar belakang, tayar depan gigi kot. Bunga masih tebal. Bunga tebal lagi. Baik ni. So aku tukar tayar belakang lah. InsyaAllah kalau mixi saya dah. Kita tukar mixi ya. Okay, jom. Okay, kita akan try start motor ni. Tak apa-apa lama tak start ya. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Buka kaki, stand kaki pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, masih hidup selamat sih. Memang boy lah. Gerak ya. Kita sampai kedai ni. Kedai Cai. Dekat Datuk Gumbang. Dekat Datuk Gumbang eh. Okay, kita akan tukar tayar. Tayar apa ni apa? Aku tak tengok ni. Katanya harga tu. Kita dalam bajet ya. Badik pun dalam bajet. Botok tu ni. Akan buang tayar dari ring ni. Ini kacang ni. Wah, kena buat lah kaitan. Bunga Kingland 890. Ni yang dipasang ni. Lagi kita tengok bunga dia jalan ni bunga dah. Okey, lagi kita tengok lah. Tayar baru, dia ni tayar baru. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Sedap bhai. Wuih, tayar baru rasa tinggi boh. Bukan macam kaleng-kaleng, rasa tinggi je. So, aku nak relik-relik ni. Ya. Aku kan pergi rumah tu aku. So, lagi aku end video aku eh. Memang boleh lah tayar ni. Okay, selepas aku dah test motor aku tadi. And then aku dah apa, dah rasa grip dia. Motor baru. So sampai situ saja. Korang jangan lupa subscribe, korang jangan lupa like, korang jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa tekan klik butang loceng tu. Jangan lupa share kat korang. Kalau rasa video ni okey ke tak. So korang share aje. Janji aku akan perbaiki video aku dalam masa selepas video-video selepas ini. So thank you sebab tengok. Okay, bye-bye. Teruskan video seterusnya.